Warga Jalan Pancur, Desa Tanjung Baru, Kabupaten Oku, berterima kasih atas langkah cepat pemerintah dalam menangani banjir. Warga Jalan Pancur, Desa Tanjung Baru, mengapresiasi langkah cepat pemerintah setempat dalam menangani banjir, yang mana pemerintah telah secara bertahap membuat sodetan siring dengan ratusan meter ke arah anak sungai. Hal itu guna genangan air yang terkurung di lokasi warga dapat dialirkan. Asnawi selaku Kadus 3 Desa Tanjung Baru mengaku sebelumnya sudah 3 kali di desanya mengalami banjir jika hujan dengan intensitas tinggi. Maka dari itu dengan bantuan ini warga sangat berterima kasih atas langkah cepat pemerintah dalam menangani banjir. Kami selaku perangkat desa Tanjung Baru mewakili warga Pancur khususnya RT 03 RW 03 mengucapkan terima kasih kepada pemerintah tempat yang telah memberikan bantuan alat berat untuk mengatasi banjir di Pancur selama ini. Selama ini daerah Pancur itu sudah ketiga kalinya ini Pak banjir menggenang air, sudah masuk ke pemukiman warga. Jadi saya mewakili warga RT 03 Dusun 3 mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Oku dan dinas yang terkait. Dirinya berharap dengan bantuan ini banjir di daerahnya tidak terulang kembali sehingga masyarakat Pancur Desa Tanjung Baru dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ari Pranika, Pal TV.